Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu saya lagi Razi minggu ni di Wang Jawa Official. Alhamdulillah, hari ni lapang. Yalah, maklumlah Selangor sekarang berada di dalam PKPB, iaitu Perintah Kawalan Berkurung. Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Okey, jadi saya hanya work from home dan sekarang ni lebih kurang dalam matahari. Sekarang ni lebih kurang dalam pukul 5:30. Saya nak petik satu hasil tanaman saya, pokok yang dah lama dekat saya tanam, lebih kurang dalam 3 bulan ke 4 bulan lepas, yang mana tanaman ni sangat popular, dulu pernah viral tapi sekarang semakin dilupakan. Tapi saya akan petik sebab saya nak buat produk. Sedia maklum semua, saya ada keluarkan satu produk air durian Belanda daripada Wang Jawa, dan ini adalah produk saya yang baru. Air apa? Jom tengok. Okay. Jadi inilah dia pokok yang saya katakan yang saya nak buat produk air, iaitu Roselle. Jadi saya akan buat, Wang Jawa Official akan keluarkan satu lagi produk baru, iaitu air minuman Roselle. Jadi Roselle ni saya tanam lebih kurang dalam 4 bulan lepas. 4 bulan lepas dan hasil dia sangat-sangat mengejutkan saya. Saya sebelum ni ada pernah tanam Roselle tapi tak pernah dapat hasil yang macam ni. Di setiap cabangnya berbuah, dan ia sudah pun sedia untuk dituai. Okey, nampak tak guys, ini adalah hasil daripada menggunakan baja kalsium, iaitu baja kulit telur yang saya dah pernah tunjuk sebelum ni lah. Kalsium kulit telur tersebut dicampur dengan cuka makan, kemudian diperap dan disembuhlah pada keseluruhannya. Pada setiap petang saya sembuh. Sementara menunggu dua orang assistant saya yang akan datang untuk sama-sama petik Roselle ni, saya pun tak laratlah nak petik banyak sangat. Ini yang dekat atas, dekat bawah jangan ceritalah. Dekat bawah di sebalik rumput-rumput ni. Okey. Jadi antara khasiat Roselle ni adalah ia berfungsi sebagai antioksidan. Ia akan mencegah kita daripada terkena serangan penyakit jantung. Kemudian dia akan melancarkan pengeluaran darah. Kemudian ianya kaya dengan vitamin C, vitamin B dan juga kalsium. Dan juga ia membantu untuk menguatkan antibodi kita dan macam-macam lagi lah khasiat-khasiat dia yang sedia maklum. Tapi ramai yang tak tahu. Sebenarnya Roselle ni boleh dibuat bermacam-macam jenis produk. Okay. Antara produk yang biasa orang buat adalah jam Roselle, okay, jam Roselle, kemudian air Roselle, air minuman Roselle, kemudian kita ada cordial, cordial lah, jus lah, dan ada juga saya dipahamkan ada juga yang mengambil untuk dibuat ulam. Contoh diambil lah kelopak ni, ada antara Roselle yang dah matang. Okay, ambil kelopak ni kemudian makan bersama nasi. Saya pun terkejut juga. Okey, sekarang dengan ni ayah saya tengah petik Roselle. Kita petik yang dah matang. Tunjuk macam mana yang dah matang, tengok. Yang dah matang macam mana. Tu tengok. Dia merah macam ni ya. Okey. Macam ni yang dah matang dah boleh dipetiklah. Kita nak penuhkan satu bakul ni kalau dapat. Banyak ni. Satu cabang ni pun 20 ada. Ada. Satu dahan ni 20. Satu dahan ni purata lah 20. Kalau dahan yang besar mungkin dalam 30. Oh, memang jenuh juga ni. Bersilat jugalah. Okey, so jom. Okey, sekarang tengah petik. Ni baru satu pokok. Tadi ingatkan tak banyak lah kan. Tak adalah baru banyak, nampak memang banyak. Tapi satu pokok ni dah baru setengah pokok dah hampir penuh. Rasanya anggaran mau 10 kilo juga ni Roselle ni. Ni atas ni kita dah petik dah. Nampak dah kosong. Tinggal yang ni lah yang muda-muda. Ni pun yang tinggal yang muda. Tiba-tiba tengah jalan-jalan tersadung pula. Rupanya kat bawah ni lah. Kat bawah ni banyak gila. Alhamdulillah, ni namanya rezeki daripada Allah. Tak, kita berbudi pada tanah. Tengok tanah balas budi macam mana.
Ni semua vitamin C eh. Vitamin C. Okey. Okey. Dah penuh sebakul. Baru satu pokok. Baru pokok yang tu. Sekarang kita di pokok yang kedua. Sebabkan terlalu banyak, jadi saya terpaksa import seorang lagi pekerja, iaitu iaitu wife saya sendiri, untuk menambah-nambah. Tapi gaya dia petik Rozel ni macam makin lambat kerjanya. Dia pilih yang besar-besar je tu, ha. Dia pilih yang senang je, betul yang lain dia tinggal kita orang, tak apalah. So misi dia teruskan lagi, ha. Masih ada 10 pokok lagi tu. Okay, okay. Ini bakul yang ini sebenarnya bakul yang dah ketiga, ha. Okay. Baru tersekat di pokok yang kedua. Kerana masa semakin menyuntukkan, saya import lagi seorang. Saya import lagi seorang. Mak saya sendiri. Mak saya sendiri pun datang tolong, ha. Mak, abah, bini aku, ha. Semua datang tolong, ha. So rasanya untuk petang ni dua pokok je lah, ha. Dua pokok je lah. Letih rupanya. So besok pagi-pagi kita akan sambung, ha. Untuk hari ni kita akan penuhkan lubang bakul ni. Lepas tu, ha, cukup lah. Kita ke step seterusnya. Alright. Mak, dah balik-balik. Balik-balik, mak, jom. Dah lewat. Okay, kita sambung esok. Sambung esok petik. Tapi lepas ni, malam ni lah, lepas maghrib, lepas solat, kita orang akan cabut lah. Jadi kita akan kopak benda ni lah. Kita akan kopak dia punya kelopak ni. Kita kopak. Kemudian yang ni kita akan rebus dengan gula lah, untuk dijadikan air dan juga jam. Okay, so jom kita tengok apa step seterusnya. So saya mandi dan solat dulu. Okay, cukup lah hari ni dapat 3 bakul, 4 bakul lebih kurang ni. Alhamdulillah, 3 ke 4 bakul, alhamdulillah. Okay, malam gelap sikit lah. So ini antara Rozel yang kita petik tadi lah. Alhamdulillah, banyak eh. Nah, ini ditemani mak dengan abah. Proses ini Rozel dia, bunga dia lah, bunga Rozel. Kalau kita kupas, tengok, kita kupas kelopak dia tu. Nampak eh, yang dalam dia tu, biji dia tu kita kupas. Kita buat lah semua ni lah, satu berapa kilo tadi, semua tu lah. Jadi selepas dikupas ni lah biji dia, biji Rozel. Tapi yang kita tanam bukan sebiji ni, dia kat dalam. Kena pecahkan lah, ha. Ini kena pecahkan lah, ha. Kena pecahkan. Dalam dia ada biji-biji kecil lagi. Sekejap saya cuba pecahkan. Cuba pecahkan, mak. Yang tua. Yang tua. Boleh, ha. Cuba pecahkan. Okey. Tengok. Ya. Okey. Dalam ni lah, inilah dia biji ni. Siapa yang tak pernah tahu biji Rozel, inilah dia biji Rozel. So tanamlah 1 2 3 4 5. Tanamlah. Jarak dalam 5 kaki pun cukup kot. Okey, sekarang dah siap diasingkan eh, biji dengan kulit. Okey, ini Rozel yang kita dah asingkan dia punya biji lah. Ini kelopak-kelopak Rozel tu semua. Dan yang ini nanti kita akan rendam. Kita akan basuh dulu, bersih-bersih, buang segala-galanya. Lepas tu direbus dengan api perlahan lah. Alright. Ini biji dia. Ini biji Rozel, banyak gila. Okey. Siapa-siapa yang berhajat nak biji Rozel ni, bolehlah WhatsApp saya ataupun cakap, hubungi saya di grup Telegram. Saya bagi secara percuma je. Banyak lagi ni sebenarnya ni. Tapi nak buat apa pun, saya takkan nak tanam lagi. Ni pun dah cukup banyak kali. Okay. So besok pagi lah. Besok pagi kita akan teruskan kita punya proses. Alright.
Okey, jadi ni adalah Rozelle yang telah dibasuh dan direndam air. Okey. Sekarang kita tengah ready nak masak, masukkan gula. Kita masukkan gula. Berapa kilo? 2. Masukkan gula 2 kilo lah, agak-agak je. Tak tahu nak bagi resepi tepat macam mana, tapi biasa agak-agak je. Terkurang pun tak apa, terlebih pun tak apa. Nanti kalau kurang manis, tambahlah lagi. Okey. 1 kilo. Okay. Ni dia Rozelle kita yang dah siap proses. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Minuman penuh hasiat, penuh tenaga. Okay. Minum dulu eh. Baik. Okey. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Assalamualaikum.